hari ini apa yang disampaikan dari tim appraisal dan tim terpadu itu ya memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, Pak. Karena ya saya rasa tim appraisal sendiri itu tidak melibatkan masyarakat langsung dalam proses penilaian. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi mungkin dari pihak masyarakat mungkin bisa mendengarkan langsung, jadi tidak dari orang dari pihak ketiga seperti kami. Ini real, ini aspirasi dari masyarakat Sungai Kunyit. Nah, jadi seperti itu. Kami merasa dibohong-bohongi, Pak. Kemarin katanya undangan itu negosiasi. Tahu-tahu kami diberi ketetapan harga, Pak. Ini buktinya, Pak. Kami diberi ketetapan harga, kemudian diancam yang mana tidak setuju itu langsung di pengadilan. Dan yang kedua, pertama mereka janji membayar togok dan serta burunya, Pak. Ternyata burunya pun tidak disinggung. Dan kami penampung juga di sini, sudah dua kali kami lontarkan bahasa itu, kami ini tidak dipedulikan. Togo dibayar, Pak, kami penampung itu otomatis tidak kerja. Dan burunya juga, buruh nelayan juga tidak kerja. Sekarang kami itu, yang diganti sekarang Togo. Sudahlah diganti, hanya Togo. Itu pun murah, Pak. Tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Betul, Pak? Jadi kami mohon Bapak sebagai Bapak Gubernur kami, mohon perhatian untuk kami nelayan, Pak. Harga segitu tidak dapat untuk apa-apa kami, Pak. Bayangkan kalau 12 juta, kalau punya 50 juta untuk apa, Pak? Enggak semua yang banyak punya, Pak. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 4. Nah, yang lain jangan betul-betul. Ya, memang betul, Pak. Ini katanya kemarin mau dibarengi serta pembayaran masalah guru dengan tokonya, Pak. Sampai sekarang kami tutup juga tidak ada, Pak. Nah, masalah nelayan, kami penampung, kawan-kawan penampung, kawan-kawan pengelola, itu harapan kami semua dari hasil togo. Sekarang togo sudah dibayar semua, kami mau kerja apa gitu, Pak. Jadi otomatis hak kami direbut oleh Pindo itu, Pak. Itu hanya itu saja, Pak. Punya togo, punya kilo, berapa? Saya tidak punya, Pak. Saya penampung, Pak. Saya tapi kerja di situ, Pak. Baris sungai, baris lak, dan baris balkon. Jadi kemarin kita memang tidak ada itu tanggal 1 April 2019 itu berbentuk undangan. Ternyata di situ kita datang maklum ini masyarakat biasa kita ini, Pak. Kalau kita diancam untuk tetap masyarakat lain tetap mau mereka itu takut. Karena berapa bukan kita ada enggak 12 juta setengah. Sedangkan yang ini apa namanya buruh nelayan itu tidak diperjuangkan. Yang punya itu kita tahu, Pak, memang hukum, tapi
kami rakyat yang semani lah kami tahu. Ya, yang mau terima dengan jumlah ganti rugi sekarang pemiliknya silakan. Ya, jangan dilarang, jangan diapa. Itu satu. Yang tak mau terima medianya tetap di pengadilan dan kita akan bantu mediasinya. Saya rasa enggak lama. Ya, tidak lama supaya pelindo punya dasar hukum untuk apa kebijakan lainnya. Baik dia tak salah. Yang ketiga, ya, yang kita perlu bicarakan itu adalah guru. Tapi modelnya gimana saya tak janji, ya, saya harus bicara sama mereka dulu. Tapi diantara itu ada program pemerintah, ya, untuk pelatihan satpam 30 orang. Siapkan memang. Satpam. Umurnya jangan lewat 30. Pendidikan enggak, saya pilih dari SD pun tak apalah. Ya. Yang penting badannya yang jelas jangan ditiup angin topak. Apa? Ya udah punya sertifikat lebih bagus lagi. Ya, pokoknya nanti kita inventaris saja kebutuhannya. Saya yang nanti akan ngomong langsung pada mereka. Nah kemudian, dengar lo, TKDM harus milik masyarakat nelayan yang terdampak. Ya, ya catatan ya, ingat TKDM harus dimiliki nelayan yang terdampak. Kalau anak apa? Jadi jangan kirim, boleh ya. Tapi jangan Pak Anas 10 atau 5 wanitanya satu-satu ya. Nah kemudian ya pekerjaan-pekerjaan misalnya ya masalah kebersihan dan sebagainya. Nah kita harus buat satu usaha atau CCP apa namanya apa nanti akan kontak kepada pelindo untuk nangani itu.